Ya, guys, yang seperti kalian lihat di depan, ini adalah line merah dan sangat cuacanya sangat jelek. Salju turun, jadi sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, saya tunjukkan kepada kalian bahwa di depan yang kalian lihat ini tidak ada salju sama sekali. Dan hari ini, guys, Tuhan memberkati, jadinya kita dapat salju. Cih, para peski pada suka semuanya. Cheers, guys. Ya, guys, beberapa hari yang lalu, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu, saya tunjukkan kepada kalian bahwa di depan yang kalian lihat ini tidak ada salju sama sekali. Dan hari ini, mulai tadi malam, dini hari, Rebo dini hari, sudah mulai turun salju. Dan seperti yang saya bilang, saya akan mulai melakukan aktivitas ski dengan teman-teman. Mestinya hari ini, tapi punggung saya masih sakit, jadi ada excuse untuk recovery. Dan mulai besok hari Kamis dan Jumat, saya akan melakukan ski ke atas sana, naik gondola ke Lezezah, kemudian dari Lezezah telekabin untuk ke puncak Gunung Sia. Kemudian ya, dari Gunung Sia kami akan turun melalui lane yang merah. Guys, Tuhan memberkati, jadinya kita dapat salju. Cih, para peski pada suka semuanya. Cheers, guys. Menurut cuaca, mulai Selasa depan itu katanya akan ada turun salju yang lumayan banyak. Jadi saya berharap di atas, namanya stasiunnya Sia, itu akan ada banyak salju. Dan truk ini lagi membersihkan salju di atas jalan. Jadi para pengendara motor maupun pejalan kaki akan merasa aman dan tidak terpleset karena gumpalan salju yang turun banyak. Kerjanya banyak ya kalau pas musim salju begini. Saya sendiri senang sekali karena saya sudah bisa merasakan ski nantinya. Guys, ya, truk itu lagi jalan untuk memindahkan tumpukan-tumpukan salju dari jalan raya. Thank you.
Guys, yang seperti kalian lihat di depan, ini adalah line merah dan sangat cuacanya sangat jelek. Banyak salju turun, jadi pandangannya sangat terbatas. Jadi saya tidak berani membuat video untuk ski ini. Mungkin besok kalau cuacanya bagus, saya akan membuat video lagi untuk kasih tahu aja. Kalian bisa lihat kan? Oh, sangat terbatas sekali. Yeah, tapi I love skiing, guys. Okay.